sih ya. Lama-lama gitulah, kena sakau, ya udah. Akhirnya sakau-sakau terus. Tahun 90-an saya main narkoba. Hampir 5 tahun. Ternyata sudah banyak juga korban-korbannya yang berasal dari pengguna narkotika ini. Sehingga pada saat itu kebutuhannya adalah membawa mereka ke layanan kesehatan. Pertama, kegiatannya kita dulu pawai, pawai anti narkoba. Mungkin bukannya sombong, mungkin pertama kali itu kakak saya, si Opung itu yang bikin pertama kali di Jakarta. Kemudian dicontoh tempat-tempat lain. Kan narkoba itu kan pecandunya kan nggak mungkin bisa langsung sembuh. Gitu. Dia harus ada bertahap. Nah, tahapan itu memang kalau situ perhatikan dari dulu, tahapan itu dilakukan di Tangkobong, Bali.